Sorry, DJ. Oke, guys. Kali ini saya akan memperbaiki laptop yang nggak bisa hidup. Ya, coba ya. Ini sudah saya copot baterai. Belum. Baterai belum saya copot. Tapi sudah terus. Ya, indikator tidak nyala. Dan tidak bisa ini. Saya mau coba bongkar. Tadi pas dengar SS atau diberitahu kawan ini Pak, ada kabar pusat ini. Saya pas dengar SS seperti biasa kawan. Iya, Pak security atau. Oke, baut sudah terlepas semua. Sekarang buka ini. Oke, buka pelan-pelan. Motor ya. Terus membersihkan kotoran-kotoran. Step ya. Pakai kuas ya. Kotoran-kotoran ini. Angka untuk perbanyak konsumsi buah dan sayur dalam upaya menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi ini. Jadi sebenarnya buah dan sayur itu tidak terpisahkan. Kalau memang harus konsumsi buah, harus didampingi dengan sayuran. Porsi konsumsi buah-buahan yang tepat sesuai dengan isi piringku. Jadi untuk sekali makan yaitu sepertiga dari setengah piring. Kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan hindari kerumunan. Selalu jaga kesehatan dan tingkatkan aman, imun dan iman. Saya Ira Dwi Jayanti, dosen prodi S1 Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, hidup berkualitas dengan menjaga imunitas. Tetap tidak bisa.